ada cream, ada buah-buahan. Sedapnya. Hari ni saya nak kongsi korang macam mana nak buat IT20 yang paling bagus. Memang nampak betul-betul mahal. So, bahan-bahan yang kita perlukan macam biasa is buah naga, strawberry, blueberry. Kalau tak ada blueberry, anggur pun boleh juga. And then kita kena ada MRP protein sebab kita pastikan bahawa minuman kita ni nampak mahal, kalori dia mantap, protein lagi mantap. Barulah power boleh kempiskan perut dan badan fit. Alright guys. Alright, so first kali kita kena potong buah dia. Potong atas. Kita kena potong dulu. Kenapa saya suka letak MRPP protein sebagai pengganti protein dalam apa jua minuman saya letak adalah sebab dia punya kalori rendah, dia tak ada gluten, dia tak ada lactose. So siapa yang lactose tolerant, ada masalah dengan lactose tu, sangat sesuai. Dan satu scoop kecil ni 15 gram, dalam dia ada 10.8 gram protein. Dia punya lemak sikit je. Lemak dia cuma 1.2 gram. Rendah gila. Ini bagus untuk mereka yang nak fast recovery, nak bina otot atau yang mereka yang bersukan ke. Kalau korang tak bersukan pun, korang pun boleh minum sekadar nak cukupkan sebuah protein supaya rasa lebih kenyang dengan lebih mudah. Lagi serata. Tapi apa yang bestnya pasal low fat yogurt, dia low fat, rendah lemak, gula pun rendah, tinggi protein. Kalau nak cari yang jenama yang bagus, saya selalu pakai Sanggul Fresh Yogurt. Cukupnya. Itulah dia 350 kalori air buah naga T20 dengan 30 gram protein. Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa lemak dia memang rasa mahal dia. Kalau korang nak lagi resepi air T20 yang kalori rendah dengan protein tinggi, sedap, bagus untuk kesihatan badan korang, komen kat bawah nak. Jadi saya kongsi lagi banyak untuk korang semua.